orang main PR kayak gimana, rusuh apa enggak nih, kemana-mana apa kagak nih. Tuh guys, nih orang main VR kayak gini ya, ngelihat apa bang? Ada apa bang di sana bang? Nah ini kalian nih, nih Vin Diesel nih, bener nggak nih? Abang ya yang buat guys, wah kayaknya dia nih, wah kita di uppercut. Halo teman-teman, selamat datang di Mas Gameplay. Kita akan meneruskan kembali ya game Internet Cafe Simulator yang kedua. Langsung aja teman-teman ya. Jadi gue minta maaf ya sekali lagi ya, kemarin gue mau upgrade PC tapi kena blue screen, jadinya restart lagi guys, dari ulang lagi ya, dan uangnya sedikit kemarin ya. Tapi gue udah selesai teman-teman, pasang sekitar 4 unit isi sultan lah jatuhnya ya, cuma untuk bangkunya keyboard nggak maksimal guys, kalau yang sekarang ya gue pasang baru. Terus juga kalau yang di awal ini emang nggak ada yang bagus nih temennya. Nih ya udah nih, gue beli spray aja deh kayaknya ya, spray aja deh ya. Terus nanti kita cobain teman-teman. Setelah kita upgrade yang terakhir tuh, ruangan baru yang terakhir, gue pengen lihat dulu ruangannya kayak gimana. Ini buat apa ya guys? Yang empty this ini, gue cobain deh satu. Itu buat apa ya? Kasaran gue itu buat apa dia? Nyedain banyak kayak gini. Buat copy file kalinya. Dan juga di sini nih guys, ini ada kayak misi gitu ya. Jadi kita disuruh mukulin orang temen-temen. Nanti aja ya, nanti kita bakal coba nih misinya dia, misinya si Begar. Cuma sekarang kita buka dulu internet kita ya, dan juga gue udah pasang lagi guys. Ini kayaknya turun lagi deh, reset awal. Gue udah pasang BTC miner lagi ya, di tetap di bawah kursi 3 aja nih. Maka jalan, gue cek dulu ya. Oh, jalan guys. Oke, okay, nice. Nanti itu biarin aja teman-teman, kayaknya segini aja cukup ya, atau gua maksimalin lagi nih rig-nya nanti ya. Gua maksimalin lagi deh rig-nya. Supaya nanti nanti kan lama-lama bakal banyak tuh Bitcoin-nya, jadi bisa gua tuker jadi uang lagi, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, udah gua upgrade ya. Dan ini error. Bentar. Keyboard. Waduh, keyboardnya mana nih? Kurang keyboard guys yang ini. Keyboard ya, keyboardnya nggak ada, keyboardnya nggak ada. Oke, yang itu kurang keyboard, dan ini kayaknya nanti gue jual aja deh nih, yang 4 unit ini, karena nanti kita bakal pasang konsol, rental PS, sama VR ya, cobain yang VR teman-teman, itu yang baru di Internet Cafe Simulator yang kedua ini guys. Oke, sekarang kita buka dulu aja kafenya, tapi kayaknya gue nggak bisa approve yang ini nih teman-teman nih, pelanggan yang main internet nih kayaknya. Ya udah deh, sembari itu aja guys, sembari kita melayani kan. Pertama kita buka lagu aja dulu nih. Musik guys, internet kita full musik ya. Terus kita open kafenya, udah jam 12 siang. Selanjutnya kita cek ini dulu guys, bill. Nah, ini udah tagihan ya, tagihan listrik 265, oke. Okay. Terus tagihan si mate nih, oke. Okay. Udah guys, dan ini emang nggak efektif guys, nggak efektif nih main kripto sekarang. Main kripto nggak efektif, paling sih di sini nanti bakal cuma nukerin bitcoinnya aja nih guys. Bitcoin gue udah 2 ya, 0,2 teman-teman. Kalau misalkan gue tuker itu berapa nih ya? 7.000 sih lumayan, cuma nanti aja nunggu 3 atau 2 lah. Lagian juga duit gue udah banyak lagi guys. Main fruit slot ya. Oke, sekarang oh ya, kita upgrade dulu guys, kita upgrade dulu. Dan sudah ada yang main, ini gue lupa naikin semua teman-teman, jadi gue malin-malin aja nih guys, lumayan nih dapat uangnya nih kalau pada main lama kan. Kita very expensive aja ya. Ya dipakai yang lainnya deh. Proof.
Oke, sudah guys, ini kita diamin aja di sini. Diamin aja. Selanjutnya kita bakal upgrade cafe kita guys, dan juga ada komentar nih katanya suruh upgrade aja wall floor sama ceilingnya bang. Oke, kita upgrade guys. Karena di sini harganya sama aja ya semuanya. 200 semua rata-rata, gue bakal pilih yang warna gelap deh. Kayak ini satu gedung ya warnainnya. Bentar, proof lagi. Oke. Gue bakal pilih yang ini nih. Nah, sudah. Untuk walls-nya, dindingnya, floor-nya sekarang gue pilih yang gak ada yang bagus sih. Gak ada yang bagus nih. Metal aja kali ini ya, atau yang putih bersih ini nih. Gue coba dulu deh yang metal ini. Mas ceiling-nya nih, ceiling-nya sama ya kayak floor ya jatuhnya. Yaudah deh, yang ini gue pilih. Oke, terus lagi. Sekarang coba gue cek dulu guys ruangan barunya. Nah kayak gini teman-teman nih bentuknya ya. Tapi jadi bersih ya, jadi kelihatan bersih ya guys. Dindingnya sih udah oke nih. Atasnya brick ternyata. Oke. Nah ini satu gedung guys, sama semua jadinya ya. Gini aja guys, paling sih kalau mau berwarna sih wallsnya aja nih diganti teman-teman. Ganti yang agak warna-warni ya nih. Ada yang rainbow-rainbow nggak? Nah ini dia guys, rainbow-rainbow nih. Rainbow-rainbow. Oke, makasih bang. Rainbow-rainbow kayak gini ya. Udah nih, udah bagus nih kayaknya dindingnya kayak gini. Atas sama bawahnya tapi nggak matching guys. Ganti lagi. Ganti lagi. Gue yang ini. Aneh juga guys. Aneh guys. Dengan yang tadi nih. Yang mana tuh? Yang ini ya. Yang ini. Udahlah, yang mana aja boleh lah. Nah nih udah oke lah kayak gini guys. Tembok atasnya sama lantainya. Sekarang kita bakal, kalau yang item udah semua ya guys. Kemarin udah gua beli semua nih, tinggal yang satu ini aja nih teman-teman nih, upstairs ya 3000. Langsung aja guys kita upgrade ya. Penasaran gua sama ruangan barunya kayak gimana. Kayaknya yang tengah itu yang bakal bolong. Kita cek aja guys langsung ya. Kita cek guys. Bentar, ada orang turun. Nah benar teman-teman nih, ruangan barunya yang ini, dan ini cukup luas juga ya. By the way, ini kalau mau dijadiin VIP gini bisa dua nih teman-teman ya, kiri kanan nih bakal gua jadiin tempat VIP guys. Yang satu ini tempat internet kayak kemarin aja kali ya modelnya. Satu bangku tiga ini guys, tiga apa tuh kemarin tuh, laptop ya, laptop PC sama konsol ya. Ntar gue cobain guys satu ini, tapi bisa dua nih guys gue bikin ya, kiri kanan. Oke, nah sekarang tempat untuk konsolnya guys, konsolnya ya, konsolnya nanti kita gue coba taruh di sini antara VR atau konsol di bawah sini guys. Karena untuk dindongnya sih saat ini cukup nih guys, gini yang buluk-buluk guys, dindongnya gue jual guys. Ini sih masih bagus nih, yang ini bagus, terus yang ini juga bagus nih teman-teman, dua ini. Jadi gue nggak jual dindongnya itu. Oke, sekarang gue kemarin beli furnitur nih teman-teman, buat dinding ya, buat dekorasi. Dan tentu saja kalau gue udah save dia nggak hilang ya, nggak kayak kemarin teman-teman. Jadi ya bapak ini tidur udah malam kali ya. Ah lumayan dapat pemasukan 172, terus dapat tip box 185, lumayan nice. Ini gua dekorasi dulu ya guys, gua dekorasi dulu karena gua udah beli, jadi gua pasang-pasang aja dulu. Oh iya, spray dulu ya. Ini sebenarnya jarang nih sama CD ya, kita cobain dulu nih teman-teman. Sekarang kita spray dulu nih. AC gua jatuh di situ sebentar. Oke. Kasih bang. Kita taruh sini aja kali ya spray-spraynya nih. Kita taruh sini aja deh spray-spraynya. Oke. Terus cek suhu juga guys, jangan lupa. Dingin di sini ternyata. Dingin guys. Ini padahal gua autoin loh. Gua pasang AC itu
2 loh. Di sini warm. Di sini warm. Di sini dingin. AC-nya dari mana? Apa yang bikin di sini dingin? Ya udah nih gue pasang lagi aja nih AC-nya. Jatuh soalnya. Taruh di sini ya. Nah. Oh, karena ini kali ya takutnya terlalu atas kali ya, gue bawahin deh. Eh, auto, sip. Nah, ini gue nggak urus dulu ya guys. Gue mau dekorasi sama ini nanti beli VR sama konsol. Sekarang gue coba yang ini nih teman-teman nih. CD nih, harusnya sih buat PC ya. Buat PC nih, ini PC gue nih di bawah nih. Gue coba cek CD roomnya. Nah, bener teman-teman. Di sini kita bisa masukin empty disk ya, empty CD. Empty CD-nya di sini, cuma gue nggak tahu guys kegunaannya apa di sini. Kegunaannya apa di sini? Iya ya Pak. Tumben-tumben nih kita dicek. Ini ada bintangnya guys ya. Kayak GTA gitu kali ya. Bisa dikejar kali ya kita ya. Kalau bintang 5. Oke, approve lagi. Nah, sekarang gue pengen lihat teman-teman yang CD itu untuk apa, buat musik kah? Gak ada guys di sini. Gak ada yang buat musik. Buat apa ya kira-kira ya? Coba gue ke di sini ada CMD nih teman-teman. Dan di sini kita bisa masukin komen, cuma kita nggak tahu komen apa nih. Reset. Infinite money atau apa? Nah, ini kita belum tahu ya komennya apa, Dex dia kali ya. Gue nggak tahu guys kalau komen-komen yang buat komputer ya. Ya udah, ini kayaknya bukan yang itu tuh, atau ini nih teman-teman ya, benar nggak ya cek? Salah kayaknya komen gue. Nggak tahu ya sini CMD disediakan untuk apa, nanti aja itu skip dulu. Di sini juga ada crack nih guys. Nah, crack ini dia ngasih IP gitu sih, cuma gue nggak ngerti nih guys. Kalau yang streamer itu ada sih ya, kayak semacam hacking main game CS. Apakah ini yang buat main game yang apa tuh namanya, Warcry kali ya? Jadi crack ini nyediain IP gitu guys, kita ganti IP ya jatuhnya ya. Ya udah, terus di sini ada plots juga guys, cuma ini tampilannya tangan doang nih temen-temen nih. Oh, skin buat yang kelihatan tangan kita kan ya. Gue beli aja deh yang mahal deh, langsung deh yang mahal itu yang ini nih teman-teman nih. Langsung aja beli yang ini. Oke, sudah guys, selanjutnya aplikasi kah? Aplikasi udah semua nih teman-teman gue download tuh. Nah, untuk yang CD room itu buat apa guys, belum tahu ya. Jadi yang di sini nggak ada yang buat CD room teman-teman. Ya udah deh, daripada bingung gue skip aja. Terus juga virus scanner gue belum beli yang premium teman-teman, jadi ini gue bakal beli aja yang premiumnya supaya komputer gua aman teman-teman. Oke, nah sekarang kita nanti bakal belanja yang buat VR ya. Ntar nih gua mau taruh dekorasi dulu apa nanti aja ya, nanti aja ya, mending taruh upgrade dulu ya konsolnya dulu kali ya. Ntar guys gue cek suhu dulu nih, sini aman. Oke, yang atas. Oke, warm, nice. Nah, di sini kayaknya gue perlu 2 AC lagi nih guys, kiri kanan ya. Nanti kita pasang 2 AC. Sayangnya kita nggak bisa taruh pintu nih temen-temen di sini ya, buat VIP, VIP. Sayangnya nggak bisa temen-temen ya. Sayang banget. Oke. Okay. Kalau gitu kita bakal langsung aja. Aduh, rame bener. Langsung aja guys, kita ini ada banyak nih temen-temen. Gue beli lampu nih yang kayak gitu nih temen-temen tuh. Itu bagus banget tuh guys kalau menurut gua, lampu yang sailing lamp itu tuh gua beli 7. Jadi gua pasang itu dulu aja nih. Lampu konser guys, lampu konser ya namanya ya. Gua mau pasang itu dulu nih, gua ambil-ambilin dulu semuanya ya. Nah, ini yang terakhir guys. Gua beli 7 lampu ya, gua udah hitung sebelumnya. Dan ternyata gua beli 1 AC lagi guys di sini. Tadinya mau buat yang di lantai bawah ini ya, gua pengen pasang nih di sini. Ternyata di sini udah dingin teman-teman, jadi gua bakal taruh ini di atas aja. Di atas aja ya mbak kakak. Jadi ini gue bakal taruh di sini guys, satu, dan nanti gue beli satu lagi guys jadinya. Nah, ini kita autoin aja. Oke, okay. Udah, dan ini kayaknya gue beli lagi nih guys, 4 lagi nih buat taruh pojok nih, 1 2 3 4 ya yang kayak gini. Cuma gue pasang dulu aja nih yang di sini dulu.
Cuma masalahnya ini nggak bisa di rotate nih temen-temen ya. Jadi kayaknya gue nggak bisa masang di sini nih. Gak bisa guys, karena lampunya arahnya ke sana nih temen-temen ya. Bagus aja sih, cuma aneh guys, gue kan ngadepnya ke sini nih. Gak bisa di rotate masalahnya temen-temen. Gak bisa, jadi jelek tuh. Tuh ya. Kalau gitu gue pasang di sini aja satu, karena ngadepnya ke sana ya, nggak ke tembok. Nah, terus kayaknya gue bisa pasang yang di sini nih satu. Nah, di sini satu teman-teman. Oke, keren ya. Terus gue pasang juga di sini jadinya. Nah, oke. Satu lagi, kayaknya duanya sisanya buat di bawah deh. Nanti gue pasang di bawah. Gue pasang aja dulu nih lampunya yang sini, pojok-pojokan. Eh, udah. Yang di bawah belum. Tuh ini kejepit guys, turun. Eh, nah ini jadi gue pengen pasang guys satu di sini kayaknya nih. Di sini tapi udah ada lampu guys di sini. Cuma dong gue taruh situ. Wah, nggak ada yang pas teman-teman, gue pasang ginian ngadepnya ke tembok semua. Ke tembok guys. Ya udah deh, ini nggak jadi gue pakai, kayaknya gue jual aja yang ini. Gue jual aja. Oke. Siapa lagi nih yang bisa gue jual nih, nggak ada ya? Ada guys. Sisanya sih ini nih teman-teman nih, gue beli lukisan. Ini gue ambil dulu ya. Oke, gue pasang aja dulu deh nih, daripada nanti gue beli buat yang konsol kebanyakan kardusnya. Jadi ini gue pasang aja dulu nih, kecil ternyata nih temen-temen, ini nggak sesuai gambar nih, ternyata kecil ya tuh. Kecil banget nih, ketipu nih. Ya udah dah, gue pasang aja nih, udah buru beli. Gue coba pasang di sini nih, bisa kan, bisa guys tuh, kayak gitu ya. Kecil banget jadi, tapi kecil banget teman-teman. Ya udah nih, gue bakal beli lagi nanti nih yang apa nih, motivational text ya jatuhnya ya. Aduh, geser dulu. Masih jelek guys, gue taruh sendiri di sini. Ya udah, gue taruh di sini aja dulu nih, orang pada lewat, geser-geser gue. Dah gitu aja dulu. Terus ini ada ini nih, gue cobain nih apa nih? Apa nih? Aduh, nggak jelas. Nggak jelas yang ini, teman-teman. Tar dulu dah, skip dulu. Nah ini nih lukisan, wow gede nih guys yang ini nih, lukisan makanan teman-teman nih, cocoknya di sini nih, gue taruh nih. Ini ya gue taruh ya. Eh, udah di situ aja. Terus di sini ada lukisan sunset gitu, tahu? Mungkin gue taruh sini kali ya. Aneh, aneh. Di tengah aja dah, di tengah nih, gue taruh dulu sementara di sini, oke? Udah, selanjutnya di sini ada dua lagi nih guys, lukisan kayak ini bagus nih guys, gue taruh sini. Nah ini gede nih, taruh sini aja jadinya paling ini. Nah di sini sip. Terus yang ini gue taruh di mana ya, di sini aja lah, kecil banget guys soalnya, kira gede. Ya udah nih, yang ini gue pindahin aja di dekat ini, itu masuk kamar mandi, ditaruh di sini bisa kan? Bisa guys, ditaruh di sini ternyata. Bisa guys, taruh aja, tapi gue taruh di sini aja dulu. Oke, dan yang terakhir nih yang nggak jelas nih temen-temen, gue ngetes ternyata kayak gini modelnya. Ini gue jual aja jadinya. Udah guys, yang dekorasi sekarang kita belanja dulu ya, belanja. Oh iya guys, sama yang di atas ya nanti gue jual itu. Semuanya empat, yang PC lamanya itu termasuk meja-mejanya semuanya gue jual guys. Jadi sekarang kita beli Zamazor, beli buat konsol dulu ya guys. Konsolnya coba gue lihat dulu. Konsol, nah ini ada konsol. Konsol nih, konsol apa ini yang XD ini? Xbox kah? Ada PS1 teman-teman.
itu kayaknya yang paling murah ya, PS1. Ini juga mahal juga nih jatuhnya nih teman-teman nih, harga PS-nya nih udah ada PS5 teman-teman, terus ada apalagi nih yang mahal nih, Zbox ya, Zbox. Jadi gue bakal coba pasang kira-kira 4 kali ya bisa gue pasang nih teman-teman. Jadi gue langsung aja kita beli yang paling mahalnya aja langsung ya, PS5 Zbox. Oh ini dua-dua ya, dua-dua. Oke, konsolnya. Terus juga sticknya jangan lupa. Sticknya kayaknya khusus nih yang ini nih. Ini Zbox, ini Zbox ya, ini PS5-nya. Dua stick kali ya gue sediain. Jadi gue belinya dua-dua, sepasang-sepasang teman-teman. Oke, ini kebanyakan. Eh, enggak guys, 4-4 ya. 4-4. Ya, back lagi. 4-4 guys, ini tambah 1, ini 3. Oke. Sudah, terus juga TV-nya, jangan lupa TV. Buat konsol ya, langsung kita beli 4. Oke, udah 4 kan? 4, TV 65 inch guys, besar banget temen-temen ya. Sebesar kulkas kali ya. Besar pencet lagi, back-nya. Selanjutnya mejanya. Mejanya yang khusus konsol ya, kita beli yang paling mahal itu ini nih teman-teman nih, Wooden Console Table. Langsung aja beli ini 4 ya. 1 2 3 4. Oke. Ini kayaknya gua udah beli ini satu set nih teman-teman ya. Konsol, stick, mejanya sama TV-nya kayak cukup nih teman-teman ya. Langsung aja kita beli guys, totalnya 19 hampir 20.000 ya. Uang gua cukup. Oke. Selanjutnya kita pasang ini aja dulu. Habis itu gue pengen save guys, jangan lupa ya. Ya, makasih bang. Jadi gue bakal jual nih teman-teman ya, sekalian gue ke atas bari jual komponen gue. Yang main PC biarin aja, nggak gue layanin, maaf ya. Ini jadi gue sekalian pulang jual ini. Habis itu tidur ya guys, gue save. Gue save teman-teman. Gue bakal jual-jualin aja dulu nih PC lama teman-teman. Oke, sudah nih teman-teman. Nah ini yang kosong. Udah, bubar. maaf ya. Abangnya lagi renov nih. Oke guys, jadi kita bakal langsung aja ke ini guys. Ke ini kok gelap nih. Kayaknya sebelumnya nggak kayak gini nih. Kita langsung jual nih teman-teman ya, ke pasar loak. Kita jual guys, pasar loak. Nah ini kita jual aja semuanya teman-teman. Langsung kita jual semuanya, oke? Terus kita save dulu nih guys. Gue save dulu ya, gue tidur dulu. Besok kita lanjut lagi teman-teman ya. Biar aman teman-teman. Oke, naik dulu. Nah untuk yang VR itu apa ya dia butuhnya ya guys? Kayak cuma cardbox VR, terus sama yang sticknya ya, sticknya yang model kayak stick. Dan sticknya itu gue nggak tahu guys, kayaknya butuh dua ya, kiri kanan buat tangan. Kita bakal sediain itu untuk sewa VR ya, main VR pelanggan kita. Oke, sekarang kita istirahat dulu teman-teman biar aman. Nah udah ke save guys, nice. Oke, kita lanjut guys, kita lanjut lagi ke coba dulu ya ke pasar luar guys. Oh iya guys, katanya ini teman-teman kita bisa dapat barang yang kadang bisa dapat yang bagus dari tempat sampah katanya. Jadi ini kayaknya gue mengingat di streamer live ya, kalau di streamer live kita bisa ngais-ngais sampah dapat ini sih, dapat barang yang rusak tapi bisa kita jual teman-teman, komponen-komponen gitu ya, part-part bisa kita jual buat uang tambahan. Nah kalau yang sekarang katanya kita bisa dapat part PC guys, mungkin bisa dapat VR atau konsol juga di tempat sampah nih. Nah ini tempat sampah nih guys, cek dulu nih guys. Nah ini apa nih tanda tanya nih guys, report apa nih guys, kayak tulang apa nih? Gue pencet E ya. Amogus. Amogus. What? Apaan? Ah, sini guys, gue nggak ngerti.
Amogus katanya. Di situ lagu nggak jelas lagi. Oke. Okay. Oh iya, gue lupa beli keyboard ya tadi ya. Ini gue jadi ingat nih keyboard. Lupa teman-teman. Nah di sini sebenarnya ada nih. Ini yang paling mahal kah? VR controller ini. Dan ini ada Red VR ya. Oke. Dan ini yang part-partnya nih guys sudah kereset ya. Kalau kita tidur besoknya ya udah nih kita skip aja dulu. Skip aja dulu guys. Terus gue cek lagi deh nih tempat sampah yang lain nih teman-teman. Gue cek lagi. Nah ini kita belum kesini ya guys. Rabbit Club nih. Kita belum kesini nih. Nah ini club nih. Cuma nih gue ngerinya kalau masuk ini yang aneh-aneh nih teman-teman ya. Nanti ya episode terakhir kita bakal coba masuk nih. Ada bodyguardnya lagi. Terus kita bayar uang masuknya 100 ya. Oke. Nanti kita coba masuk ya. Sekarang kita upgrade aja dulu guys. Fokus upgrade. Kita juga sambil cari tempat sampah nih teman-teman. Nanti komponen ya. Part nih. Beneran ada apa enggak nih? Aku cek-cek dulu guys. Tempat sampahnya ada berapa nih di sini nih? 1 2 ya, ada 2. Di sini ada 1, di situ tadi temu 1. Nah, ini tempat sampah nih. Mana lagi nih? Kayak di sini enggak ada deh. Ini banyak jalan-jalan gang-gang sempit nggak jelas gitu ya menurut gua. Nah ini, oh bukan guys, gua kira tempat sampah ini. Bukan ya, bukan teman-teman, ini tempat BTC miner, cuma nggak ada apa-apa di sini. Oke, kita turun coba belakang warnet kita kayaknya ada tempat sampah deh kalau nggak salah. Di sini nih guys. Nah ini tempat sampah nih. Emang ada apa-apa guys, ini ada kostum gitu. Gue ingat kostum kita lupa ini ya teman-teman ya, sewa pekerja yang pakai badut itu. Nanti kita bakal sewa setelah kita sudah upgrade semua ya. Terus udah guys, nggak ada apa-apa lagi nih. Nah ini jalan apa kemana nih? Tempat sampah? Tempat apa nih guys? Bang buah? Nggak ada guys, nggak ada nih tempat sampah partnya. Mungkin kita mesti tidur dulu kali ya, coba reset lagi kayak gitu kali ya. Ya udah nih, jadi hari ini gue udah cek tempat sampah, nggak dapet teman-teman, nggak dapet apa-apa ya. Ya udah nih, biarin aja listriknya mati biar pada main dindong aja. Cuma kan gue mau ngecek ini nggak bisa jadi. Ya udah nih, kita nyalain deh. Sip, sudah nih teman-teman nih, gue jual-jualin dulu deh yang atas deh biar enak gue naro-naronya ya. Nah ini gue bakal jual-jualin semua guys, semua gue bakal gue ambil ya semuanya. Ini padahal perjuangan dapetin part-partnya butuh tidur beberapa kali nih temen-temen ya. Ya udah nggak apa-apa, uangnya sudah banyak teman-teman, langsung kita jual aja nih karena kita nggak bisa buang guys ini partnya ya. Jadi kita jual aja lah, lumayan lah dapat uang balik lagi ya. Jual lagi, oke. Balik lagi guys, kita jual sisanya lagi, masih ada. Udah semua nih teman-teman gua ambil. Isi lamanya 4 unit. 4 unit yang lama gue jual semua jadinya. Langsung guys kita ke tukang lock lagi ya. Kita ke tukang lock lagi, Bang, jual, Bang. Nah, lumayan guys dapat duitnya lagi. Sip, langsung teman-teman kita belanja ya langsung. Oh iya, konsolnya harusnya udah sampai nih. Konsolnya yang kemarin kita beli ya. Langsung aja teman-teman kita ambil nih. Semuanya deh gua ambil deh. Oh, pendek ya ternyata ya yang wooden table-nya. Nice lah. Gua ambil dulu deh table-nya. Oh iya, sama ini ya teman-teman ya. Kursi, lupa. Ya udah nih gua pasang aja dulu nih. Kuat nggak nih gue taruh bawah nih ya, kita coba aja dulu pasang. Ini gue ambil-ambilin dulu. Oke, sudah semua guys gue ambil nih, kok bentuknya kayak gini ya, kayak box. Gue nggak tahu guys, soalnya gue nggak punya konsol ya, Xbox yang baru kayak gitu ya bentuknya ya. Nah sekarang gue pasang guys, coba nih kayaknya bisa muat 2 nih di sini nih, di sini bisa muat 2 nih, atau di sini bisa langsung 4 nih. Gue coba guys, kayaknya bisa 4 nih teman-teman. Cuma dindong yang ini mau nggak mau gue jual nih guys, mau nggak mau gue jual nih kalau mau gue pasang sini ya.
Oke, kayak gini. Kayaknya muat muat 4 nih, 5 juga kayaknya muat nih, 5. Cobain aja dulu ya. Cobain dulu gua pasang bangku-bangkunya dulu. Bangku lagi. Gua coba pasang meja-mejanya aja dulu nih, guys. Ini kali ya, jangan terlalu pojok. Oke. Nah, kayak gini guys, ini muat 2. Sebentar. Muat nih 4 nih. Nah, ini mau nggak mau gua jual nih, teman-teman nih, soalnya gua nggak bisa taruh di sini nih. Untuk dindongnya ya. Atau gua taruh atas ya. Ini kali ya. Gua takutnya ini nanti mau gua gunakan buat VR ya, VR selain ini guys, selain VIP ya. Takutnya ini buat VR-nya nih, teman-teman, gua gunain. Jadi ini gue bakal jual aja deh, gak nggak suka guys. Gue taruh dulu nih yang lain ya. Ini, oke. Ya lagi main dia. Gue pasang dulu aja nih TV-nya di tembok ya. Tuh. Sebentar guys. Bangkunya tinggi, jadi ini gue mesti pasang tinggian nih teman-teman ya. Kira-kira di sinilah. Nah, centang, nice. Gue pasang aja dulu deh TV-nya, teman-teman. Ini kita pasangin dulu ya. Nah, ini sekalian nobar bisa nih guys. Nobar champion ya. Oke, sudah. Nih jadinya gue jual aja teman-teman. Atau mungkin gue taruh atas kali ya. Nggak sih gue taruh atas, kayaknya nggak bisa nih teman-teman. Yang VIP gue kasih dindong ada doyan nggak ya. Ya udah nih gue taruh atas aja. Di sini kayaknya kosong nih, nanti gue taruh sini aja nih teman-teman ya. Gue ini guys, gue dindong, mesin dindong gue taruh sini. Nah sementara di situ dulu aja, ntar kurang tengah nih kayaknya. Iya, kurang tengah, gue pindahin tengah guys. Nah sudah guys, dindongnya pindah ke sini jadinya. Sip, langsung kita pasang mejanya lagi teman-teman. Di sini bisa muat, cuma ini nggak bisa kita tutup nih, malu nih kelihatan kita BTC mining ya, mining. Ya udah deh, biarin aja. Bisa sih kita tutup pakai lampu sih sebenarnya. Gue pasang air dulu. Sip, sudah guys, 4 rental PS di bawah jadinya. Kayaknya di sini aja udah pas nih, lega juga kan. Tinggal bangkunya belum gue beli teman-teman, jadi gue bakal pasang ininya dulu guys, konsol sama stick-sticknya ya. Gue ambilin dulu nih lagi. Jadi gue punya mimpi ya, nanti suatu saat gue punya konsol kan, dan nanti bisa main guys game-game yang ada di konsol guys, karena saat ini gue belum nggak punya konsol ya sama sekali. Guys, kita taruh dulu nih. Oh iya, nih jadi gue belinya pas ya, unitnya 2 PS5 2 Z-Box guys. Jadi gue bakal pasang aja nih di sini PS5 nya nah ini gue sediain 2 stick guys, biar bisa main berdua tangan kita. Terus PS5 nya gue taruh di sini di tengah. Oke, sudah, tinggal bangkunya ya temen-temen ya, tuh kurang. Oke, gue taruh dulu deh konsol sama sticknya deh di sini. Oh ya, di box di sini ya, di box bentuknya kayak gini guys. Kotak gitu kayak pengharum ruangan. Taruh lagi sticknya di boxnya. Nah ini kalau sticknya buat PS5 bisa dimainin nggak ya? Campur gitu. Oke, taruh lagi di boxnya di sini sticknya. Oke, sip, sticknya nih sekalian. Nah ini di belakang sini orang olahraga ya. Oke, sekarang kita beli ini nih teman-teman ya, beli gak bangkunya. Bangkunya perlu kita beli 2 apa enggak nih teman-teman ya? Oke, ada bill.
bill chef sama guard ya, kita bayar aja langsung sip. Sudah uang gua kok 80 lagi ya, banyak lagi ya. Oh iya, gua jual ya yang second ya, barang lama. Kayaknya dari situ tuang. Oke, sekarang gua mau beli bangku, teman-teman. Cuma bangkunya enggak ada yang lesehan ya, enaknya mainnya lesehan, teman-teman sebenarnya. Jadi ini karena enggak ada yang lesehan ya udah deh gua beli yang mana ya yang enaknya ya. Yang mahal aja kali ya, langsung sekalian nih. Beli dua nih, kiri kanan. Kiri kanan gua beli dua aja nih. Nah, misalkan kalau gua beli ini 4. Kebanyakan. 4, guys. Terus ini gue beli 4 juga, totalnya berapa nih, 12.000 ya, kayak cukup nih teman-teman nih uangnya. Nggak usah kali ya kita pasang 2, gue bakal beli 4 aja jadinya, karena pasti keisinya 1 guys, kenapa sih keisinya 1 ya. Oke, sudah guys, gue beli bangku. Sekarang kita coba sekalian beli ini nih teman-teman nih, buat yang VR-nya ya. VR, mana VR? Di bawah ya. Di bawah. Nah, ini VR-nya. VR-nya kayaknya cuma butuh VR headset sama VR controller ya. Kayaknya dua ini deh yang untuk sewa VR. Di sini yang paling mahal itu ini guys, Pro VR headset ya. Yang ini gue coba beli dua dulu deh, pasang dua yang headsetnya. Controllernya juga gue beli dua, yang mahal itu yang ini nih teman-teman nih, gamer VR controller. Gue beli dua juga nih, kayaknya ini ada nih di pasar loh. Atau yang ini yang gue lihat ya, golden. Kayaknya yang ini nih guys. Ya udah deh gue beli aja dulu, takutnya salah guys. Jadi daripada sultannya nanti yang naik onta bolak-balik kan, gue beli aja di sini aja nggak apa-apa. Oke, jadi gue udah beli VR-nya, nanti kita pasang guys sama bangkunya ya, sama bangkunya juga. Oh di sini ada satu nih, kurang nih PS5-nya ya, gue belum pasang. Langsung guys kita pasang. Nah tinggal ininya nih guys, tinggal bangkunya nih 4. Terus VR-nya nanti juga datang. Bang jangan di jalan bang, turun, ayo, mau turun apa enggak nih, ngalingin jalan. Nah nanti gue coba taruh VR-nya nih dua nih, kalau muat, kayak sih enggak nih, kayaknya enggak muat nih dua nih, satu nih kayaknya nih, satu di sini guys, kayak gitu ya. Oh iya, jadi kayaknya ini nih teman-teman nih VR-nya nih, VR-nya. Ini kayaknya satu itu buat PC ya, satu PC, satu lagi konsol sama VR kali ya. Kayaknya segitu nih teman-teman ya. Bisa gue pasang. Atau mungkin gue pasang 3 PC kayak kemarin guys. Jadi satu bangku buat konsol sama PC, terus satu lagi VR kayak gitu kali ya. Kita coba ya pakai satu bangku lagi kayak kemarin, takut bangkuan kagak tuh. Oke, udah sampai kah barang gua? Nah, ini baru saja sampai, teman-teman. Oh, udah sampai juga tuh yang kursinya. Ini VR-nya, gua ambil bangkunya aja dulu. Bangkunya aja dulu kita pasang ya. Nah, ini dia bangkunya sudah 4. Oke. VR-nya. Sip. Langsung guys, kita pasang bangkunya. Nah, ini bangkunya. Yang biru buat yang PS5 deh. Pasang. Nah ini ketinggian nih teman-teman, sebenarnya enakan ini guys, enakan lesehan ya, enakan lesehan sebenarnya. Pasang lagi guys bangkunya lagi, pasang. Oke, yang merah buat si box. Sip. Ini kita approve deh kayaknya ya. Ntar kita coba guys cek komputer ya, kalau ada yang mau main berapa jam mereka main. Dah guys, akhirnya gua buka rental PS ya sama Zbox. 4 doang guys cukupnya di sini. Oke lah, sekarang kita cobain yang VR nya teman-teman ya, VR. Nah ini gimana nih cara menyediakannya nih. Oh iya, table guys, dia butuh table, gue lupa ya, ada table khusus VR, gue lupa teman-teman. Jadi kita harus beli table ya dulu nih, nggak bisa kita pasang dua itu doang.
table teman-teman. Nah, gua hampir lupa ya. Lupa sih sebenarnya. Di sini ada table buat VR nih, teman-teman ya. Jadi kita mesti beli ini dulu nih. Gua beli dua deh dulu. Langsung aja. Kita beli. Sip, kayaknya itu doang tuh ya. Sekarang kita main FIFA tuh teman-teman tuh. Cuma enggak enak ya main sendiri ya. Abang ini main apa nih, PUBG kah? PUBG kah itu, tapi ada naga-naganya teman-teman. Gimana bang, seneng nggak? Seneng kan? Ada seneng guys. Ntar nih bocah-bocah SD juga habis pulang sekolah, ramein teman-teman ya. Makasih bang, udah main. Oke, jadi kayak gitu guys untuk rental PS-nya ya. Tinggal gua nunggu nih table buat VR-nya teman-teman. Nah, di sini VR-nya. VR-nya 2. Sip. Sekarang gua tes dulu deh guys nih, satu meja gua taruh dulu nih di sini nih. Takutnya ada yang kurang nih, dia butuh apa aja nih di sini nih. Tuh guys. Oh, ternyata stick-nya 2, teman-teman. Benar. Sama apa ya itu ya? Itu yang kotak itu apa ya? Yang kotak itu apa, guys? Itu yang kotak apaan? Bentar. Ada yang kelewat kah? Yang kotak itu komputer case kah? Masa butuh ini ya? Itu ini kah? Komputer case kah, guys? Coba deh, gue pasang dulu guys di atas. Kita pasang dulu ya di sini nih, sebelah sini. Sebelah sini guys, buat VR-nya kayaknya cukup dua nih. Cukup dua. Oke, gue taruh aja dulu di sini guys. Nah, aduh susah. Oh kebalik guys, kebalik. Kebalik ya. Putar dulu, oke. Nah ini gue coba dulu guys. VR-nya nih kayaknya kurang yang kotak itu tuh. Yang kotak itu apaan ya? Sekarang gua coba taruh ininya nih. Ini taruh di sini aja kali ya. Ini aja kali ya. Nah, benar guys kalau yang itu. Cuma stick-nya ternyata butuh 2, guys. Pasang ya. Taruh di sini. Sama yang di sini nih. Nah, ini berarti gua beli 2 lagi untuk kontrolernya. Nah ini kayaknya yang ini nih teman-teman ya. Gua coba dulu deh nih, satu nih gua ambil yang ini nih. Bener kagak nih? Bener nggak nih yang ini nih? Bentar guys, pasang dulu. Oh iya guys, bener ternyata perlu komputer case. Oke, kalau kayak gitu, jadi gue beli 2 komputer case. Komputer case-nya 2, terus sama sepasang kontrolernya juga ya. Pasang kontrolernya juga guys, langsung kita beli. Ini gue beli 2 yang ini. Oke, terus kontrolernya juga beli 2. Oke, jadi VR itu ternyata butuh, tetap ya butuh komputer. Nggak tahu guys gue ya, soalnya nggak pernah main VR. Kali yang main VR norak kali ya gue ya, kampungan. Oke guys, untuk VR-nya kayak gitu, kayaknya cukup cuma muat 2 teman-teman ya. Muat 2 guys. Langsung guys kita tunggu ya sultannya datang yang nganterin onta. Oh iya, kita perlu-perluin guys supaya uang gua balik lagi ya. Gua balik lagi. Nah itu udah sampai guys, ontanya sudah sampai. Langsung kita ambilin. Komputer case nya gua beli 2 juga guys. Sip, sudah. Nah sekarang kita bakal taruh lagi yang ini dulu ya. Gue tadi kan ngambil yang ini nih dari sini. Gue pak taruh dulu guys. Oke, sip, nyala. Nah ini abang ini mau main VR nih, tunggu ya bang, belum buka. Gue mau taruh ini dulu nih, komputer case nya oke, headset nya ngadep mana ya? Lalu saya yang ngadep sini ya. Nah ini headsetnya, controllernya. Oke. Nah sudah teman-teman nih, 2 VR. Gua buka sewa VR.
sama 4 konsol teman-teman. Sekarang kita approve-approvein dulu nih, abangnya udah gak sabar mau main. Kita tes dulu ya guys. Approve VR tuh guys namanya ya. Kita mesti lewat sini approve juga. Sip. Sudah guys, kita cek guys orang main VR ya. Orang main VR kayak gimana, rusuh apa enggak nih, kemana-mana apa kagak nih. Tuh guys, nih orang main VR kayak gini ya. Oh, ngelihat apa bang? Ada apa bang di sana bang? Liatin apa bang? Kayak gini ya guys, orang main VR. Cuma nih kalau misalkan kita pasang TV bisa ngelihat nggak ya dia main apa teman-teman? Gue coba deh satu nih, gue ambil nih dari konsol nih. Bisa kagak nih? Kagak bisa teman-teman. Ini emang khusus buat konsol ya. Ya udah deh gue balikin lagi. Sayang banget guys. Enaknya kita juga bisa sambil lihat ya orang main VR. Ya udah, ini gue taruh lagi teman-teman. Dan inilah orang-orang yang main PS. Ini gamenya seru-seru nih kayaknya nih. Ini main apa nih? Abang ini juga main apa nih? Main Dota? Apa main apa nih ya? Oh main Dota guys, ini Dota. Dota main di DC Box. Cuma nih PS5 kok sepi nih, nggak ada yang mainin dari tadi. Ada seruan game PS5 ya kayaknya. Oke. Sekarang kita approve lagi nih teman-teman. Ada yang mau main VR lagi di atas. Nah sekarang gue coba tidur ya teman-teman ya. Ya tutup. Yaudah dah pada bubar biarin. Gue coba ini guys, tidur dulu terus kita hunting tempat sampah lagi teman-teman. Sama cobain satu misi yang dari Begar itu ya. Yang Begar itu guys. Dan gue kayaknya belum sempet nih guys. Nggak sempet nih. Pasang yang VVIP ya. Next episode aja ya teman-teman ya. Soalnya hari ini gue sibuk pasang konsol yang di luar VVIP sama VR-nya teman-teman. Jadi next episode aja gue bakal pasang ruangan buat VVIP ya, khususnya buat itu. Sudah aman, sudah ke save. Langsung guys kita turun lagi ya. Oke, sudah turun. Sip. Nah, kita bakal cek-cek lagi guys. Ini tetap ada ya. Tetap ada nih report-reportnya kemana. Laporannya kemana maksudnya. Terus kita cari Begar guys. Cari Begar. Mari kita cek-cek tempat sampah lagi ya. Begar-begar. Nah ini ibu ini. Olahraga di tengah jalan. Mana tuh Begar tuh. Nah itu dia guys. Bentar. Ada apa-apa ya kalau yang tempat sampah di sini. Ada apa-apa guys. Ini Begarnya. Coba teman-teman gua terima ya tawarannya. Sekarang disuruh pukul orang yang pakai white tank top yang ini nih guys. Bentar gak ini? Pukul. Salah orang guys, bukan yang itu. Maaf bang. Maaf bang, bukan yang itu teman-teman. Apa semua orang yang kalahkah kita? Kuat guys yang ini nih. Ini dua kali nih guys kita lawan dia nih. Kalah juga di akhirnya. Ini skill gue udah maksimal guys semuanya ya. Soalnya yang physical udah, yang cafe kurang ini ya. Gambler ya udah gue beli aja nih langsung guys. Udah semua skillnya. Sip. Kita cari yang orang pakai baju putih tank top guys. Top. Yang mana nih? Tank top putih ya. Ini tank top putih nih. Kan nggak nih yang ini nih. Maaf bang, salah orang. Tempat sampah lagi, nggak ada apa-apa di sini. Tank top putih, ada guys. Nah ini kali ya, abang kali ya, bener nggak? Bukan ya, itu sweater guys. Mana nih pukul yang mana nih? Coba gue cek ke sini-sini sekarang. Apa ke dalam sini kali ya? Masa sih dalam situ? Nah ini kali ya nih. Nih, pin diesel nih. Bener gak nih? Abang ya yang... What guys? Wah, kayaknya dia nih. Wah, kita di uppercut. What banget nih guys. What banget yang ini. Pin diesel guys.
Oh benar guys, yang itu. Cuma kuat banget ya. Untung skill gua udah maksimal, teman-teman. Kalau enggak kuat, teman-teman, lawan dia. Oke, ternyata yang pin diesel itu, teman-teman, nih dia hidup lagi di sini. spawn lagi di situ. Sekarang kita cari begarnya lagi, guys. Misi kita udah selesai. Mana dia? Kita ngomong sama dia ya, terus dikasih uang, guys. Ternyata cuma 200 ya. Kita ngomong lagi. Gak bisa, teman-teman. Ini kayaknya bakal ada misi lagi nih dari dia nih. Oke, jadi gue udah cek lagi nih guys tempat sampahnya, dan kayaknya gue kurang beruntung ya, nggak dapet part guys, nggak dapet komponen, teman-teman. Main bisa kita jual tuh kalau dapet ya, apalagi kalau udah tahu dari awal ya. Eh, nyalain lagi, kita nyalakin lagi guys. Nah sekarang kita buka lagi ya rentalnya kita buka lagi. Ini lagunya kok berisik lagi nih. Harus gue kecilin. Oh ya, kita approve dulu guys. Approve dulu nih yang mau main. Harganya kita mahalin semua, teman-teman. Sewa di sini udah mahal ya, karena kualitas kita sudah bagus-bagus semua. Jadi ini gue mahal-mahalin, expensive semua. Atau nggak perlu nih guys, kira-kira. Nah ini ada yang setup not complete nih, PC 9 ya, yang kemarin kah? Tuh gue pasang kan PC-nya? Atau gue udah pasang loh PC-nya? Gue cek guys di atas. Ada yang error nih, yang mana nih? Oh yang ini nih teman-teman nih. Apa nih yang error nih? Keyboard, oh iya guys, lupa gue beli keyboard ya. Keyboardnya gue beli yang ini dulu ya, biar seragam guys. Nanti yang VVIP belinya yang ini. Belinya yang mahal semua ya, VVIP. Eh ini guys, order lupa. Sudah guys, jadi itu yang kurang aja, teman-teman. Dan maaf ya guys kalau yang VIP nya nggak sempet guys gua upgrade sekarang hari ini. Nggak sempet guys gua upgrade hari ini. Nah ini kok kegeser. Apin lagi. Maaf bang, mobil mau diberesin. Udah bayar padahal dia. Apa ya bang. Kita wangin guys, mumpung lagi sempet. Ini juga gua aduh kejepit, teman-teman, kocak ini stuck. Bentar gua reset dulu. Nah bisa guys. Oh bisa bisa ya, kejepit ternyata di situ gua. Ini kamar mandi pasti airnya banyak nih enggak ya. Oh guys, pada bersih nih tumben nih. Baguslah kalau kayak gitu. Oke, kayaknya udah sampai belum ya. Ah ini dia keyboardnya pesanan gua, kurang satu keyboard aja, langsung kita pasang guys. Nah sudah teman-teman. Nah ini kalau mau sih dindongnya yang ini nih teman-teman, yang mahal di sini ya, dua. Nanti gua bakal ganti juga pasang ruangan VVIP, tapi next episode ya teman-teman ya. Jadi beginilah guys, gue berhasil upgrade ya untuk VR nya di luar VVIP. Cuma bisa gue taruh 2 VR aja di sini. Terus juga di bawah buat rental PS nya nih teman-teman. Ada 2 Z-Box, 2 unit Z-Box sama 2 unit PS5. Nah ini botak mau main, udah sekolah belum? Udah sekolah belum? Ini kok kegeser tiba-tiba. Bentar mbak guys, saya mau bayar sama pin diesel mau main. Kita proofin dulu. Kita cek guys pin diesel main apa nih, game apa nih PS5 nih. Ini game Fortnite. Dia main Fortnite nih tuh, bikin tangga tuh. Kemana dia bikin tangga? Kemana bang bikin tangga? Ya udahan dia ngilang. Udahan dia, belum kelar mainnya udahan. Ada nih approve lagi. Coba kita ambil uangnya. Nah sekarang udah mahal ya guys, gue mahalin semua nih unitnya. Lumayan temen-temen nih, gue nggak main gacha lagi ya, uangnya udah banyak lagi teman-teman ya. Oke guys, jadi sampai di sini dulu ya episode Internet Cafe Simulator 2 nya.
abang ini lagi main Red Dead Redemption, Red RDR. Terus ibu ini main apa ini? Mbak ini? Mbak ini main apa nih, guys? Main apa ini? Kalau yang ini gua enggak tahu nih game apa nih. Pindah-pindah gitu ya. Tadi di salju. Terus tiba-tiba di hutan lawan singa. Gua enggak tahu nih, guys, kalau ini main apa nih. Ya udah nih, sampai di sini dulu ya, guys. Episodenya nanti next episode khusus buat ruangan VIP ya teman-teman ya. Sama juga gue pengen memperindah lagi nih, gue bakal taruh lampu sama dekorasi juga di sini. Dan nextnya untuk khusus ruangan pada kesel mati lampu. maaf bang. Ya udah, nanti untuk next episode, guys, kita bakal khusus mempercantik ya, kita bakal pasang ruangan VIP. Jadi sampai di sini dulu ya episode Internet Cafe Simulator 2 nya guys. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita akan bertemu lagi di next episode, guys, ya. Bye bye.